Man Insan Cendikia Tanah Laut menjadi tuan rumah musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP Seni Budaya Sekabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan di Laboratorium Matematika Gedung Sains dan Teknologi Man Insan Cendikia Tanah Laut. Misnah, guru seni budaya di Man Insan Cendikia Tanah Laut menyatakan bahwa kampusnya sangat terbuka dan merasa mendapatkan kehormatan atas terselenggaranya MGMP di madrasahnya. Ia juga mendukung semua bentuk usaha meningkatkan mutu dan kompetensi guru dalam kegiatan tersebut. Ada beberapa agenda pada hari ini. Salah satunya membuka wawasan dalam meningkatkan kompetensi dan mutu anggota dalam pembelajaran seni budaya. Ujarnya pada Jumat 24 Maret 2023. Alhamdulillah untuk kegiatan musyawarah guru mata pelajaran seni budaya kali ini Man Insan Cendikia Tanah Laut dipercaya sebagai tuan rumah. Dan untuk kegiatan MGMP kali ini agenda kita yang pertama yaitu pembentukan anggota baru, pengurus baru, kemudian rencana menyambut kedatangan silaturahim MGMP Seni Budaya Batola. Kemudian dilanjutkan dengan sharing session tentang kurikulum merdeka pada mata pelajaran seni budaya di sekolah SMA MA Kabupaten Tanah Laut. Dari Humas Man Insan Cendikia Tanah Laut melaporkan.